Bicara harta, bicara tentang kemewahan, bicara bahagia, beda lagi. Hidup dengan segala kelengkapan materi, masuk sekolah pilihan, sopir selalu menemani kemanapun pergi. Terpengaruh cuaca panas dan dingin. Kata mereka, hidupku sempurna. Nyatanya, materi tak selalu bersama bahagia. Ayah tertangkap KPK. Seketika, segalanya lenyap. Bahkan, teman-temanku. Mereka menjauhiku, dan sejak saat itu, aku mulai menerima perundungan. Disindir, dikucilkan, bahkan dikatai anak koruptor. Rasanya sudah tak kuat menahan beban ini sendiri. Aku rindu. Aku kesepian. Thank you.
hidupku. Sampai berjumpa lagi. Korupsi tidak hanya berdampak kepada pelaku, tetapi juga kepada orang-orang terdekatnya. Jangan korbankan kehidupan mereka.